Before we study, let's pray together. Pray, begin. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. 1, 2. Di sana aku berdiri. Misi SMA Negeri 1 Giri. Terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi, terampil, disiplin, berbudaya, berwawasan kebangsaan, peduli lingkungan, cerdas dalam intek dan iptek, serta meningkatkan daya saing global. Semangat pagi! 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 Ha! 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 Anak-anak, pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang ikatan kimia, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen, ya kak? Ya. Siapa yang masih ingat apa perbedaan ikatan ionik dan ikatan kovalen? Saya, Bu. Iya, ya. Ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk karena gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion-ion yang berbeda muatan. Contohnya seperti Na positif dan Cl negatif membentuk NaCl. Iya, bagus ya. Nah, anak-anak, kalian sudah mengenal tentang ikatan ionik dan ikatan kovalen. Sekarang coba perhatikan apa yang terjadi jika minyak kita tuangkan ke dalam air. Saya, Bu, air dan minyak tidak akan bercampur. Ya. Minyak ada di bagian atas, air ada di bagian bawah. Ya, betul ya. Ya. Jawablah, anak-anak, kenapa minyak tidak bercampur dengan air? Ada yang tahu alasannya? Saya, Bu. Ya juga. Karena massa jenis minyak lebih ringan daripada air. Dari tayang tadi, apa yang kalian dapat amati dari sini tadi? Saya, Bu. Iya, ini ke? Menurut yang saya lihat, tadi adalah percobaan air dengan minyak yang didekatkan pada batang besi yang digosok dengan kayu wol yang tujuannya untuk membuat medan magnet sementara. Ya. Air dapat dibelokkan ke arah medan magnet, sedangkan minyak tidak dapat dibelokkan ke arah magnet. Iya, bagus ini ke? Benar anak-anak ya, jadi yang berbelok ke medan magnet tadi kita sebut sebagai senyawa polar, ya. Sedangkan yang tidak dibelokkan ke medan magnet disebut sebagai senyawa non polar. Bu, saya mau tanya, mengapa senyawa polar itu dapat dibelokkan oleh medan magnet? Oke, teman-teman, lihat deh di buku ini, apabila dalam suatu molekul terdapat beda keelektronegatifan antara atom-atom penyusunnya, maka akan terjadi kepolaran. Semakin besar perbedaan harga keelektronegatifan antara kedua atom, semakin polar ikatannya. Contohnya pada atom H dengan Cl akan terjadi HCl. Atom H memiliki harga keelektronegatifan 2,1, sedangkan atom klorin memiliki harga keelektronikan 3,0. Nah, perbedaan keelektronegatifan ini menyebabkan terjadinya kepolaran. Teman-teman, lihat deh, aku sudah ketemu ciri-ciri senyawa nonpolar, yaitu tidak larut dalam air dan larutan lain, serta tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron. Contohnya yaitu Cl2, PCl5, H2, dan N2. Oke, baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Perbedaan senyawa kovalen polar dan nonpolar. Kami, Bu, dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Steva. Berdasarkan yang hasil diskusi kami, ciri senyawa polar yaitu adanya beda keelektronegatifan dan dapat larut dalam air. Sedangkan ciri senyawa nonpolar yaitu sebaliknya. Ya, bagus. Ada lagi jawaban lain? Saya, Bu, mau menambahkan. Senyawa polar biasanya memiliki pasangan elektron bebas dan bentuk molekulnya simetris. Citra, kelompok saya ingin menambahkan. Ya. Menurut kelompok saya, kepolaran itu juga bisa dilihat dari arah momen dipolnya, Bu.
Jika momen dipolnya sama dengan 0, maka senyawa tersebut termasuk nonpolar. Jika momen dipolnya tidak sama dengan 0, maka senyawa tersebut termasuk senyawa polar. Ya, bagus ya, jawaban teman kalian sudah benar. Dari dugaan sementara
pada awalnya tadi dugaan sementara kami C2H5OH termasuk senyawa nonpolar, dan setelah kami melakukan percobaan ternyata C2H5OH termasuk senyawa polar. Jadi dugaan sementara kami yang kedua tadi salah. Selanjutnya, kesimpulan dari percobaan. Kesimpulan dari percobaan kami, senyawa polar merupakan senyawa yang dapat dibelokkan oleh medan magnet. Senyawa yang termasuk senyawa polar adalah H2O, C2H5OH atau alkohol, asam klorida atau HCl, dan amonium hidroksida atau NH4OH. Dan senyawa yang nonpolar adalah karbon tetraklorida atau CCl4. Terima kasih, sekian penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah benar hasilnya ya. Dengan demikian anak-anak, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Setelah sehari ini kita belajar tentang senyawa, kepolaran senyawa. Kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini tentang kepolaran senyawa? Ada yang tahu? Ya, dengan diciptakannya air itu sebagai senyawa polar, maka banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari air. Misalnya apa? Ada yang tahu? Tempat air untuk minum, kemudian untuk apa? Ya, untuk mandi, untuk melakukan obat, kan ya. Begitu besarnya ciptaan Tuhan ya tentang air, maka alangkah baiknya kita harus mensyukuri nikmat itu dengan cara bagaimana? Bagaimana cara kita mensyukurinya? Menghemat penggunaan air, lihat ya. Oke, sudah bagus semuanya. Terima kasih sudah kalian sudah bekerja keras. Dan untuk pelajaran berikutnya nanti kalian pelajari tentang gaya antar molekul. Oke? Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kimia itu tidak hanya teori yang menyenangkan, tetapi prakteknya juga lumayan menyenangkan, meskipun ya agak sulit sih, tapi overall kimia itu fun, seru dan asik. Menurut saya kimia itu menyenangkan. Saya akui awalnya kimia itu memang sulit. Saya hanya tertarik pada percobaan-percobaan yang menarik. Tapi sekarang semua tentang kimia membuat saya kagum. Saya setuju dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kenalilah kimia lebih dalam, supaya kalian tahu untuk apa kalian belajar kimia. Saya yakin setelah kalian memahami tentang kimia, kalian akan mengetahui bahwa kimia itu menyenangkan. Pokoknya kimia itu asik banget.